cara membuatnya. Tapi dibutuhkan kesabaran. Kalau saya yang kerjain, saya mah gak sabar. Nah, itu deh ya udah datang. Kebetulan banget nih. Biar dia aja yang buatin taurinya. Jagoan dari mana ini? Ini ngambilin ya. Nih, anyaman nih. Bener-bener banget tuh Samuel. Gak tau apa, gue capek dan baru aja pengen istirahat. Udah dikesedong kelapa aja nih. Rizka, ambil tali. Nah, sekarang saya sedang mempelajari cara untuk bikin taori, pemirsa. Emang sih, menurut Inya Komarta, pekerjaan membuat taori ini adalah pekerjaan kaum perempuan. Tapi walau gimana juga, saya kan capek, pemirsa, abis ambil tamil dan keraka. Buruk lagi ya. Nah, pemirsa. Ini aku kuat ya. Ya, sini. Cara membuatnya, tapi dibutuhkan kesabaran. Kalau saya yang kerjain, saya mah gak sabaran. Di balik rasa lelah yang tak juga kunjung hilang, namun saya menyadari bahwa ini adalah pelajaran yang berharga yang harus saya pelajari. Semoga saja ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Aduh, bukannya saya gak mau bantuin Sisi, tapi saya takut dicapir. Aduh, asli deh, gue gak tega. Jangan, aku gak mau motong, gak tega, kasihan dia. Enak, kamu mau berapa? Gak mau. Gak, tidak. Kayaknya punya belangan ya. Kamu sudah mati kan? Masih gerak. Aduh, ampun deh. Itu kerakanya masih gerak-gerak. Iya, aku jangan goyang-goyang. Kok kan ini gerak-gerak? Sudah meme ya. Ya udah deh, saya bantuin deh. Tapi masangin kakek-kakinya yang udah copot aja ya. Saya benar-benar takut nih kalau sampai dicapit. Kenapa harus diginiin? Ya. Hargai kayak mak. Ramah, Pak. Hari pun kini mulai gelap dan kami pun belum selesai juga memasak makan malam kami. Nah, sekarang habis ini kita mau ngapain nih? Ampe ini akan beromuk ya. Oke, caranya gimana?